Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah jadwal imsakiah dan buka puasa kota-kota di Indonesia. Selasa, 4 April 2023. DKI Jakarta. Bandung, Jawa Barat. Semarang, Jawa Tengah. Daerah Istimewa Yogyakarta. Surabaya, Jawa Timur. Serang, Banten. Banda Aceh. Medan, Sumatera Utara. Padang, Sumatera Barat. Pekanbaru, Riau. Tanjung Pinang. Pangkal Pinang. Palembang, Sumatera Utara. Mamuju, Sulawesi Barat. Makassar, Sulawesi Selatan. Palu, Sulawesi Tengah. Kendari, Sulawesi Tenggara. Gorontalo. Manado, Sulawesi Utara. Ternate, Maluku Utara. Ambon, Maluku. Manokwari, Papua Barat. Nabire, Papua Tengah. Jayapura, Papua. Denpasar, Bali. Bengkulu. Jambi. Bandar Lampung. Pontianak. Palangkaraya. Salam Ramadan kepada seluruh penonton yang menjalankan ibadah puasa di bulan yang mulia ini. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat yang besar dari bulan Ramadan ini. Puasa merupakan salah satu ibadah yang sangat penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa juga memiliki manfaat kesehatan yang besar bagi tubuh kita. Namun, terkadang menjalani puasa bisa membuat kita kurang fit dan sehat. Oleh karena itu, di sini saya akan memberikan salah satu tips agar kita tetap sehat dan fit selama bulan Ramadan. Jangan terlalu banyak makan. Makanan yang banyak dan berat saat berbuka puasa dapat membuat kita merasa lelah dan lesu. Makanlah dengan porsi yang cukup dan hindari makanan yang berlemak dan berat. Oke, demikian tips kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.